Porci Jambi menargetkan 2 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-19 di Provinsi Jawa Barat 2016 mendatang. Saat ini, 16 atlet dayung Jambi mengikuti pelatihan daerah Merpati Emas. Nomor yang diikuti di ajang PON Jawa Barat nanti adalah nomor kano, rowing, dan dragon boat yang memiliki nomor ergometer. Porci Jambi mengandalkan nomor dragon untuk bisa mendulang medali. Lalu untuk persiapan untuk sekarang, kami sudah persiapan menghadapi dunia sudah mulai dari sekarang. Langsung untuk menghadapi Prapon 2015 nanti. Jadi sekarang kami sudah mempersiapkan semua atlet, cewek, cowok. Itu maksimal itu orang sekitar orang 35-an semua. Umur yang diandalkan seperti itu dragon. Ya, cewek, cowok tapi ya. Cewek, cowok, itu yang mic-nya. Seperti kayak dua. Itu si satu mungkin yang ceweknya, putri. Kamu si satu cowok itu yang diandalkan nanti. Target kita untuk PON, kita targetkan 2 medali emas. Dari Kota Jambi, Dodi Irawan melaporkan. Untuk kendalanya sendiri, Bang.